saya juga sama dengan saudara-saudara mendengarkan itu dari pemberitaan di media. Saya tidak tahu persisnya apa, namun pemberitaan dari media sendiri menyampaikan bahwa skenario itu tidak dibuat oleh Pak Sambo sendiri, tapi ada pihak-pihak lain, penasihat-penasihat yang katanya belum muncul itu, karena ini telah memberikan pembelokan kabar buruk kepada publik, itu perlu juga dipidana itu. Ya, perlu. Supaya jangan jadi kebiasaan. Iya. Jangan jadi kebiasaan kemudian membolak-balikkan fakta. Berdasarkan pengalaman saya selaku penyidik, apabila penyidik sudah menentukan seseorang menjadi tersangka, itu baik perbuatan maupun motifnya sudah tertuang di dalam penyidikan dalam berita acara. Tetapi memang Pak Kapolri sangat berhati-hati untuk melihat kepastian itu, karena masih ada beberapa saksi yang belum diperiksa. Ya, kita semua sabar menunggu, tapi dua hari lalu press release itu sudah membuktikan. Ya, nggak semua polisi brengsek. Memang banyak yang brengsek, tapi tidak semua. Medcom.id, a part of Media Group Network.